Baik, hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuka PepperLink. Yang pertama, bisa Anda masuk melewati halaman URL dengan alamat learning.jogja.ac.id, atau Anda bisa masuk pada halaman home Poltekkes Jogja. Dan saya akan masuk melewati halaman home Poltekkes Jogja.ac.id. Kemudian Anda bisa melihat, bisa scroll bagian ke bawah alamat home dari Poltekkes Jogja di sini. Dan di sini Anda akan menemukan PepperLink. PepperLink, ada tulisan PepperLink, pembelajaran multimedia learning. Kemudian bisa Anda klik sebanyak 2 kali. Ketika Anda sudah mengklik sebanyak 2 kali, Anda bisa login pada bagian pojok kanan atas. Nah, bisa Anda lihat pada bagian pojok kanan atas login. Silakan Anda login dengan mengkliknya. Nah, ketika Anda sudah melogin, Anda bisa masuk dengan username yang sudah diberikan pada admin prodi dan juga password yang sudah diberikan pada admin prodi. Ini saya contoh dari miliknya saya. Kemudian silakan Bapak Ibu tekan login. Nah, ketika sudah masuk, akan ada tampilan seperti ini, di mana tampilan di sini sudah ada jenis mata kuliah yang ada pada PepperLink ini, dan di sini adalah mata kuliah yang harus Anda ampuh selama 1 semester ke depan. Mungkin untuk cara masuk ini cukup sekian. Terima kasih.